Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, izinkan saya Sulaika Kurniawati atau biasa dipanggil dengan Ustazah Nia untuk menyampaikan briefing singkat terkait dengan penerimaan rapor tengah semester 1. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah proses belajar Ananda di kelas nama Abu Bakar telah berlangsung hingga tengah semester 1. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak atas upaya yang luar biasa dari Ayah Bunda dalam proses mendampingi pembelajaran Ananda selama masa pandemik ini. Kami juga mohon maaf jika masih ada kekurangan kami dalam menyampaikan pembelajaran kepada Ananda. Saran dan masukan dari Ayah dan Bunda menjadi informasi penting bagi kami dalam upaya perbaikan proses pembelajaran dan pendidikan Ananda. Insya Allah pada hari Sabtu, kami akan menyampaikan laporan hasil belajar siswa hingga tengah semester 1. Pembagian secara offline dilakukan di kelas masing-masing, sedangkan pembagian secara online dilakukan melalui akses e-learning pada akun siswa. Beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan melalui video ini, yang pertama terkait dengan target belajar siswa, yang kedua terkait dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan yang ketiga adalah evaluasi proses pembelajaran siswa. Yang keempat sebetulnya ada juga, yaitu berupa informasi kelas 6. Baik. Target belajar siswa untuk target Al-Quran ketuntasan tahfidz Ananda adalah tuntas juz 28. Untuk Ananda yang belum sampai juz 28 pada kelas 6 ini, monggo bisa memaksimalkan Ananda untuk minimal sertifikasi juz yang sedang dihafal. Jika Ananda sekarang masih juz 29, maka minimal Ananda pada kelas 6 ini sertifikasi juz 29. Ketuntasan pembelajaran umi, yaitu pada jenjang pasca. Untuk Ananda yang belum sampai pasca, maka minimal kenaikan satu tingkat selama kelas 6. Misalnya Ananda sedang berada pada tingkat ghorib, maka minimal Ananda lulus kelas 6 sudah sampai tingkat tajwid. Seperti itu. Untuk target ibadah, kami hanya mematok 3 hal saja. Yang pertama, sholat fardu di awal waktu. Yang kedua, sholat duha minimal 2 kali dalam 1 pekan. Dan yang ketiga, tilawah rutin setiap hari minimal 4 lembar. Mohon pengawalan ayah bunda terkait dengan masalah tilawah karena beberapa anak belum terbiasa untuk tilawah Al-Quran secara rutin. Untuk target akademis di semester 1 ini, tuntas mapel sesuai KKM. Nah, untuk KKM sendiri, kriteria ketuntasan minimal ada sedikit perubahan dibandingkan tahun kemarin. Untuk kelas 6, pada mapel PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS, KKM yang menjadi standar ketuntasan siswa adalah 80. Sedangkan untuk mapel kelompok B berupa SBK, PJOK, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab, maka nilai KKM yang menjadi standar ketuntasannya adalah 75. Beberapa evaluasi pembelajaran tengah semester 1, secara umum siswa kelas 6 Abu Bakar telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah baik diantaranya disiplin masuk pembelajaran dan mengerjakan tugas. Semoga dapat dipertahankan setelah ini. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, yang seperti open kamera ketika pembelajaran Zoom dan tilawah harian. Masih banyak dijumpai anak-anak yang tidak membuka kamera ketika pembelajaran Zoom dan tidak izin. Sebetulnya boleh untuk off kamera untuk alasan-alasan tertentu, tapi izin dulu. Beberapa anak-anak masih belum izin. Kemudian terkait dengan rapot akademis, proses pengambilan nilai berdasarkan nilai formatif, pengumpulan tugas, partisipasi aktif Ananda selama pembelajaran Zoom, selama pembelajaran Zoom atau pembelajaran interaktif.
Kemudian rapat ibadah yang kami bagikan hari ini berdasarkan buku Orange Book-nya, buku evaluasi harian yang sudah diisi Ananda di rumah. Di situ tercatat beberapa aspek ibadah dan aspek akhlak. Kemudian terkait dengan informasi kelas 6, alhamdulillah, tentang hybrid learning berjalan lancar selama sepekan kemarin dengan beberapa penyesuaian karena batasan dan syarat-syarat yang diberikan. Jadi yang diberikan itu satu hari hanya boleh 2 kelas dan hanya boleh 2 jam pada pekan pertama kemarin. Sehingga kami membuat beberapa manuver. Yang pertama, pembagian kelas putra dan putri sehingga tidak berdasarkan pembagian kelas seperti umumnya. Kelas putra dan putri dan hanya pembagiannya 2 jam. Kemarin alhamdulillah sampai 9:30 Ananda belajar di sekolah sesuai dengan jadwalnya. Anak-anak senang secara umum karena sudah mulai PTM walaupun dengan banyak keterbatasan. Secara umum mereka senang karena bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa ketemu lagi di kelasnya, seperti itu. Walaupun tentu saja banyak sekali keterbatasan yang harus dilaksanakan, misalnya tidak boleh ke kelas lain, hanya boleh di kelasnya, hanya boleh ke kamar mandi, dan tidak boleh bergerombol, dan sebagainya, luar biasa. Insya Allah untuk rencana hybrid pekan depan, kita akan berbasis kelas, kelas A sendiri, kelas B sendiri, dengan kelas C sendiri, dengan durasi 4 jam. Untuk kelas 6A dan kelas 6B, PTM-nya dilaksanakan di gedung lama. Gedung lama, maksud kami gedung utama. Okay, gedung utama. Kok sepertinya lama dan baru? Lama kok sepertinya gedungnya sudah tua. Mboten nggih, gedung utama yang ada di Pejalan Gebang nomor 6. Sedangkan kelas 6C berada di gedung kelas 6 yang ada di Pejalan Gebang nomor 30. Durasinya sudah mulai 4 jam. 7:30 sampai jam 11. Sebetulnya belum 4 jam nggih, tapi 3,5 jam. Asumsi kami Ananda datang ke sekolah jam 7. Jam 7 lebih 5, jam 7 lebih 15 sehingga kami selesai hybrid learning-nya jam 11. Kemudian untuk pembelajaran Al-Qur'an itu dimulai pukul 1 sampai pukul 2 secara online di rumah masing-masing. Tambahan untuk pembelajaran Umi Ananda yang termasuk pada kelas finishing persiapan munakosah, maka ada PTM untuk Ananda yang masuk kelas finishing. PTM-nya setiap hari selama pembelajaran Umi jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, irisannya untuk yang anak-anak PTM pagi, maka Ananda yang sudah PTM pagi harinya, sudah PTM pagi harinya, maka ketika PTM Umi siang harinya tidak perlu datang ke sekolah. Tapi akan ada penugasan dari ustadz-ustadzah pengajarnya. Sekali lagi, ini hanya untuk siswa 2 kelompok yang termasuk pada kelas finishing persiapan munakosah. Seperti itu. Untuk jadwal hybrid learning dan jadwal kehadiran selama sepekan besok, insya Allah akan disampaikan menyusul. Akan ada perubahan jadwal pelajaran dan jadwal kehadiran siswa. Karena sekarang sudah berbasis kelas. Seperti itu. Oke, insya Allah doa ayah bunda, semoga pembelajaran hybrid learning ini sukses. Ya, angkatan 15 mengukir sejarah baru hybrid learning sejauh sejarah berdirinya SDIT Alusa Surabaya. Ananda yang mengawali, masya Allah, luar biasa angkatan 15 ya, istimewa sekali. Baik, untuk agenda kelas 6 berikutnya adalah Achievement Motivation Training. Semacam pelatihan untuk siswa tanggal 14 Oktober 2021. Insya Allah ini jatuh pada hari Kamis depan. Nah, pada saat AMT siswa, maka hybrid learning-nya diberhentikan dulu. Kita full AMT secara online.
pada tanggal 14 Oktober. Kemudian ada achievement motivation training pada untuk orang tua, insya Allah akan diadakan pada tanggal 23 Oktober 2021. Jadi ini pun juga secara online. Insya Allah kami akan mendatangkan trainer ya yang akan ya semoga bisa menguatkan motivasi pengasuhan Ananda di rumah. Seperti itu. Oke. Hasil TPA, oke baik, alhamdulillah. Tes potensi akademis yang sudah dilaksanakan bulan Juli kemarin, alhamdulillah sudah lama hasilnya sudah ada di tangan kami. Tapi kami masih mencari waktu yang tepat untuk dibagikan. Alhamdulillah, beberapa Ananda yang sudah PTM, sudah kami titipkan hasil TPA Ananda. Untuk Ananda yang tidak PTM, yang full online di rumah, maka insya Allah akan mulai kami kirim ke alamat ayah bunda mulai pekan depan. Insya Allah. Sedikit titipan, sponsorship dari teman-teman SMP IT Al-Uswah Surabaya, sekarang sedang dibuka PPDB, ya, penerimaan peserta didik baru SMP IT Al-Uswah Surabaya. Monggo, ayah bunda yang berkenan untuk mendaftarkan Ananda, melanjutkan tingkat pendidikan Ananda ke SMP IT Al-Uswah Surabaya, bisa segera mendaftar. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui BC dan flyer. Oke. Kemudian terkait dengan rapat ibadah, alhamdulillah Ananda, nanti ayah bunda bisa memantau Ananda yang aspek ibadahnya tuntas semuanya, jadi aspek ibadahnya tuntas semuanya, kan mendapatkan penghargaan bintang ibadah dari kelas 6. Seperti itu. Siapa saja bintang ibadahnya, insya Allah akan kami sampaikan melalui grup kelas. Ya. Kemudian ada juga penghargaan di bidang ibadah yang lainnya berupa golden ticket. Kalau bintang ibadah berdasarkan rapot ibadah di mana aspek ibadahnya tuntas semuanya, maka untuk golden ticket berdasarkan dua aspek. Yang pertama, sholat fardu di awal waktu ya berjumlah 10 kali per bulan dan sholat duha di awal waktu, mohon maaf, sholat fardunya 15 kali per bulan selama 1 bulan, sholat duhanya 8 kali per bulan. Nah, ini mendapatkan penghargaan golden ticket. Target ini akan terus bertambah sampai akhir kelas 6. Harapannya di akhir kelas 6, Ananda tuntas sholat fardu di awal waktu selama 1 bulan penuh. Amin, insya Allah. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya doa dan dukungan dari ayah bunda yang ada di rumah. Kami yang di sekolah membantu memberikan supporting system, membantu mengingatkan, membantu memberikan supporting system berupa tadi ya, rapat ibadah, orange book, dan bina kelas, kemudian tauci-tauci melalui di bina kelas, tapi ujung tombaknya adalah di orang tua. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga ibadah anak-anak, akhlak anak-anak di penghujung kelas 6 ini, mohon maaf, di penghujung sekolah dasar ini bisa lebih baik, bisa mencapai versi terbaik mereka. Kemudian untuk sesi rapot, penerimaan rapot, kami melayani konsultasi bersama wali kelas secara offline. Untuk para ayah bunda yang sudah mengagendakan penerimaan rapot secara offline, kami terbuka untuk konsultasi dengan waktu maksimal 5 menit. Sedangkan untuk ayah bunda yang menghendaki konsultasi secara online, bisa dilakukan mulai hari Senin. Mohon maaf, belum bisa hari ini. Hari ini fokus kepada yang offline saja dulu. Untuk yang online bisa dimulai hari Senin dengan melakukan janjian dulu dengan kami, para walas, supaya tidak bersamaan dengan jadwal mengajar. Insya Allah begitu informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih ayah bunda atas semua kerjasamanya.
semua dukungannya, masukan dan segalanya untuk kami demi kebaikan Ananda semuanya. Jazakumullah khairan khasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.